Halo guys, balik lagi dengan gua Alien Motor SD. Oke guys, sekarang gua baru nih guys pulang dari jogging pagi. Dan kayak biasa sebelum pulang gua ini guys ngevlog dulu sekalian. Oke guys, gila. Jadi kalau suara gua agak ngap karena emang tentu capek banget jogging ya, walaupun cuma dapat 5 putaran cuma gak nyampe sih, tapi aja lumayan lah untuk hari ini, untuk awal pagi ini. Dan nih guys, sekarang gua lagi mau nih guys pulang. Sebelum pulang biasa guys gua mau ngevlog dulu. Sekarang kita ini guys mau lewat jembatan musi 6, jembatan baru yang lagi viral di Palembang. Oke guys, ikuti jalan dulu guys. Dan sekarang sudah jam 8 guys, tidak terasa jam 8.47, 14 seng. Biasanya kalau jam ini jam 7 ini loh, kalau jam 7.50 sekarang kalau di ini, kalau di HP, tapi karena ini kecepatan jadi 8.14 lembuatur jamnya. Gue tadi jamnya guys dari jam 6.40 mungkin gue jogging tadi sampai jam 8 ini jam 8 lumayan lama juga guys. Ya tapi bentar sih, ini sih banyak jalan sih pada joggingnya kayak gitu. Aduh, banyak positif sini guys. Oh jalannya cuk, ikan ini. Waduh rame. Oke, dan gas sistem agak berat guys, tidak tahu kenapa. Gas sistem berat, ban juga berat, mungkin ini guys sekali ada masalah di ininya, tapi nggak tahu, coba cek bagi balik di rumah. Oke guys, sorry kalau ini guys jarang buat ini lagi guys, banyak buat konten game pada motor vlog, karena emang ini guys lagi takut keluar dulu semenjak kemarin demam beberapa hari. Jadi ya baru sekarang alhamdulillah mulai kesehatan, makanya mulai jogging. Karena kemarin nih guys takut, karena kan ada keluarga kemarin guys yang kena corona kan meninggal, jadi was-was. Jadi ya ini guys, jadi ngurangi ngevlog keluar, jadi banyak nih guys sekarang guys, banyak di apa sekarang, banyak di fokus di game sekarang, insyaallah juga di game. Tapi ya tidak memungkini juga untuk ini juga motovlog masih jalan, tapi ya palingan sekali motovlog, tapi agak fokus di game karena emang lebih ini guys, game lebih mudah nyata daripada motovlog. Karena emang game cuma tinggal ngerekod, tinggal ini tinggal itu baik, tidak usah yang ini keluar jalan motor. Ya sembari nih guys, sembari kita menuju ke musnam itu ini dulu guys, cek dulu guys, jangan dulu lihat dulu ini guys. Emang karena tempatnya ini guys arah ini serumah sih, arah sampai ke rumah sih rumahnya tempat itu. Jadi ya kemari kita dulu guys balik. Terus ini guys apa untuk game guys, gua insya Allah upload setiap hari kalau ada ini, ada halangan juga ini sih, tidak terlalu setiap hari sih, ada waktu-waktunya lah. Paling senang enak tuh upload game, karena emang ini guys memori HP ini nggak memadai juga sekarang nih, karena memori HP ini mudah-mudahan yang berat. Jadi ya harus ini guys banyak dikurangi dulu dari game-game itu. Yang aku ini guys yang aku fokus ini dua game sebenarnya itu, PUBG dengan Free Fire. Tapi ya untuk itu tuh paling nggak selang-seling PUBG berapa hari apa, Free Fire apa itu guys, tidak hampir hari sih. Oke guys, kita ini guys sampai ke ini guys ke musnamnya guys, kita hampir laut ini arah musnam. Ya yang di musnam ini guys katanya viral sih guys, nyebutan viral di Palembang. Karena memang ini guys, jadi emang apa rame di Matung Senam tuh sekarang ini, jadi tempat uang, tempat nongkrong, tempat-tempat ini. Nah, ini sih jadi tempat tamasya tuh guys, tempat tamasya itu. Nah ini guys Matung Senam guys, di Matung Senam. Wadidaw mantap guys tempatnya guys, walaupun ini guys ini nembus ke ini guys, kita patih ini nyebut tembus enam ya, nembus kita patih kita bakal sini guys, karena emang di depan juga panjang guys, agak panjang agak kemana ya, ini 5 tahun guys jembatan ini guys baru jadi. Oh agak nah, ada masih banyak ngomong ini buang sampah guys. Nah ini masih kita patih guys jembatan ini,
Aku pertama kali guys di sini guys. Waduh, soalnya apa? Ternyata apa tadi? Tidak kan? Alah, agak takut. Nah guys, ini mesti 6. Jembatan mesti 6. Ini banyak ini guys, banyak apa? Banyak orang stop guys untuk foto-foto sini guys. Nah, ada palangnya. Alah, Ampera. Tidak sih, bersama sih. Ini guys, tempatnya guys. Lumayan lemak guys, untuk ini. Tapi ya agak mancis nih guys, kalau sore. Tapi pagi malam minggu. Karena malam minggu lampunya hidup guys. Lampunya hidup, berapa bagus kalau malam minggu guys. Kalau hari biasa, tidak terlalu sih. Tidak terlalu hidup lampunya, bagi malam-malam biasa. Tidak terlihat aku. Nah guys, ini mesti 6 guys. Ini nomor ke Tapati, kalau ke kiri ke Pelaju, ke kanan ke Tapati guys. Jadi itu guys. Ini musim 6 guys. Cuma apa? Cuma main guys, tempatnya. Kalau tidak kurang, yang sering ke sini sih pasti banyak guys. Ngomong sini ke sini kan. Nah guys, ini kalau kita ke kiri ini, kita ke Pelaju guys. Kalau balik lagi ke kanan, kalau kita ke kanan ini guys, ke apa? Ke ini, ke Tapati. Ke ini, nembus ke ini guys, perumahan itu guys. Nah ini orangnya guys, ini kita pati, ini kita ada Pelaju. Ini kalau kita muter lagi guys, ramai sih guys, tapi agak susah untuk muter kita nih. Jadi ya kita bakal ini lurus sebelah dulu. Ini salah ini nembus ke ini guys, ke pasar apa, bawa Ampera salah ini. Terus nembus bawa Ampera ini guys. Jadi agak aman sih guys hari sini nih, kalau ini hindari polisi bagi yang ini bawa proyek. Gak rawan razia sih itu emang bawa proyek itu. Jadi yang dari uang apa, dari uang iler pacak ke Pulu, Ulu pacak ke iler. Jadi ya ini guys, penyeberangan antara dua ini, dua tempat iler Ulu. Oke guys, kita jalan dulu beh, kita balik lagi kan nih guys, kita bakal balik lagi karena emang kita udah selesai sebelum jogging, nggak juga balik lagi nih. Tapi ya kita balik lagi sini guys, tak muter agak susah muter di sini guys, agak sempit tempat muter guys. Nah, tempat ini nembus ke ini guys, nah kan. Kalau kita ke ini polsek sedang dulu ini. Kalau kita ke ini nembus pasar guys, nah. Jadi kita muter bela guys, kita muter baik, tak usah jauh-jauh nian, jadi muter. Muter bela, kita muter mana? Terusin bela. Tak muter, tidak pecah muter nih guys. Oke guys, jangan sepi dah, belakang sepi dah. Oke, kita cepetin dulu muter. Karena emang fokus aku kan cuma nak ini bah, ngeliatin jembatan bah ya. Tidak sampai nak balik lagi ke sini. Dan kita balik lagi guys, karena emang terlalu jauh kalau nak ke ini kita. Jadi kita pulang dulu, muter arah lagi, lawan arah lagi, balik arah lagi. Wish. Ini guys, ini langgan mama aku gak beli pempek Cita sini. Nah, jadi gak payah lagi sih untuk motor lewat ini, lewat apa tuh, lewat Musi Ampera. Jadi gak sini pacak langsung nembus itu. Itu guys. Sekarang kita lurus baik guys, lurus baik. Lurus aja guys, lurus aja. Nah kita balik lagi ke musim 6 karena emang cuma batas ini guys, cuma tidak enak keluar neon sih saat itu, nggak sampai nggak ke lewat Pelaju lagi. Kalau jauh sih emang anakku juga capek juga. Lagi aku bakal stop guys, kalau bakal stop jadi kalian bakal lihat cak mana lagi musim 6 lagi yang lebih cepat ini lagi, bakal banyak kalian lihat cak lagi. Tidak tahu ya boleh stop tidak ya, takut masanya. Takutnya kayak dorong polisi ke ini, nggak nunggu situ, nunggu. Pokoknya kita stop kena marah. Ya Allah, macetnya cuy. Putih pak. Apa tuh jatuh? Apa tuh jatuh? Wadidaw, macet cuy. Wadidaw. Wah, gunakanlah kunci tambahan setiap memakaikan kendaraan Anda.
Pangkas rambut. Enggak, jingga bin salpong. Oke. Lagi ke kiri guys, kita ke kiri lagi. Kanan lagi, kanan lagi. Mana sini sih, tapi gara-gara kita sama Bella. Mana sama Bae ini. Guys, ini jembatan lagi guys, yang tadi. Ada banyak yang stop ini guys, banyak yang stop sini. Cuman kali ini guys, tempat jadi tempat wisata guys. Tempat ini guys, jadi ya banyak yang stop ajar. Welcome to Jembatan Musuh 6. The Bridge Musuh 6. Wih. Oke bos. Oke. Jembatan Musuh 6, jembatan baru Palembang yang lagi viral, yang lagi banyak datangi uang-uang untuk foto-foto. Astaga, lebih rame nih guys. Aduh, stop itu guys. Tapi keren sih guys. Kerangkanya. Tuh ya kan, ini ya guys, yang pernah nyiap video aku di ini guys, yang di vlog yang di Musuh 6, di Musuh 6 di mata apa di Musuh. Itu aja guys, Musuh 6 guys, yang lagi baru nak dibangun kemarin kan. Tapi alhamdulillah selesai ini guys, sudah guys, dengan arsitektur yang keren. Lumayan. Dan juga aku udah tadi guys, jadi tahu tentang masalah ini. Untuk masalahnya aku tahu, jadi ya wajar aku berteknik. Ini habis kebaca ini guys, satu kok berapa M lah ini, lebih ini baca ini. Wah ini ke mana ini, ke Tanjung Burung ke Tangga Buntung. Itu lagi lurus guys. Coba ini lurus. Sorry guys, tak boleh stop guys, karena mengalir rame guys. Jadi takutnya lagi aman aku stop, bikin macet. Wah ini kan galak. Lihat baturan tuh. Baturan tuh guys, galak ini bikin ini celakaan. Nah guys, itu ini guys, jadi yang ini yang baru lihat Musuh 6, aku juga sama. Aku pertama kali naik Musuh 6 motor dengan sistem. Karena emang kemarin sempet guys, lagi sibuk nih kan, jadi baru sekarang bisa ngepulak lagi walaupun ini ngepulak ke rumah tika. Nah kita sekarang ini guys, menuju rumah guys, kita pulang karena capek habis jogging. Sorry guys kalau video cuma singkat guys, emang karena semua ini guys, semua ini yang pengen aku tahu Musuh 6 yang pengen lihat yang di luar kota. Musuh 6 jembatan Musuh 6. Sekarang kita bakal ini guys, jangan dulu, kita bakal menuju rumah balik istirahat. Dan insya Allah video upload ini Sabtu guys, Sabtu Minggu. Untuk Sabtu Minggu guys aku upload, karena emang hari-hari lain gue sibuk guys. Emang lagi banyak job moto sekarang guys, alhamdulillah lagi banyak job moto, jadi ya lumayan lah. Doain nama-nama di jajan, nama-nama untuk modif-modif hitam dan beli kamera baru. Aduh macet bos. Sekarang guys kita bakal ini guys menuju rumah dulu, istirahat, pulang dan makan. Lumayan hari ini guys, badan capek juga sih, masih pegel-pegel. Wadah jauh mobil ini kemana. Wadidaw, macet jalan bos. Mobilnya kemana. Mudah-mudah ini kali ya, mbak ini bersepeda dia. Oke guys, mungkin sampai sini video gue hari ini guys. Bentar, belum. Gue masih mau jalan dulu guys, belum mau closing. Karena emang kayak biasa guys, karena gue nggak langsung mati dengan ini, dengan kameranya. Jadi gue harus mati secara manual dari HP ke kamera. Jadi gue harus di tempat yang sepi untuk closing. Karena takutnya nanti kalau gue stop sembarangan, bakal banyak orang yang marah gitu. Ya, orang bakal ngorong marah karena emang ini nganggu jalan kan, jadi ya kita stop tempatin dulu guys, tempat sepi dulu, tempat yang gak terlalu rame, karena emang susah kalau secara manual bukan secara otomatis yang langsung kameranya. Nah agak ribet, emang agak ribet. Aku kemarin ini aku bini ini guys pas nak buat video ini agak ribet emang. Alhamdulillah masak angin itu. Aku ya memang ribet karena emang harus hidupi kamera ini, harus masang itu. Ya langsung ke langsung kameranya, karena emang aku udah masang kamera, tidak memasang apa tuh mic internal, eksternal di dalam sini. Jadi ya kayak gitu guys, repot.
ribet juga. Tapi ya jelas sih lumayan lah untuk ini, untuk ininya. Walaupun video cuma nonton dikit sih, yang paling kan cuma berapa. Lah jadi malah curhat aku hari ini. Sorry guys, malah curhat gua hari ini guys. Kalau gitu guys, tapi emang kenyataan sih itu guys, emang kenyataan di lapangan itu emang kenyataan di lapangan. Lebih di ini guys, lebih apa, lebih agak susah sih emang sebenernya tuh. Lebih agak susah, lebih agak ribet. Kalau senior-senior itu. Ini jam 8, tapi kalau masih dingin, masih gelap ya. Biasanya jam 8 terang loh di Palembang nih. Ini agak-agak mendung guys, jam 8 guys. Alhamdulillah cuacanya agak mendung hari ini. Tidak kayak kemarin, panas benderang. Dan sekarang agak mendung guys, alhamdulillahnya tuh. Jadi ya ini guys, jadi agak ini sih aman untuk video. Sejak kemarin, panas. Nah, soalnya pakai baju hitam-hitam guys. Hitam-hitam, sepatu merah. Memang setelah kayak ini guys. Memang kan alien kan hitam. Hitam kan biru, alien. Jelaskan hitam biru. Bisa banyak hitamnya sebenarnya tuh. Lebih fokus ke hitamnya daripada birunya. Oke bos. Kita ini dulu guys, kita jalan dulu bos. Kita stop dulu, jangan tempat sepi dulu untuk closing. Oh Tiger pak. Oh ya guys, kalau untuk kalian mau nanya-nanya, kalian bisa ini guys, bisa add SSM gua. Jadi kalian bisa nanya-nanya gua. Dan juga ini guys, gue juga punya TikTok guys. Gue juga punya TikTok. Jadi kalian mau, kalau mau lihat keseruan gua, bisa lihat TikTok dengan IG gua. Itu Alien Mentok Skedi dengan LNNV. Kalau untuk TikTok, Alien Motopik SD. Kalau untuk Instagram, Alien MV. Oke guys, jangan lupa di follow guys. Untuk kalian yang lagi nih, lagi boring, lagi butuh hiburan. Aduh, kuencet. Yang mau tahu keseharian gue ngapain aja selama corona ini, gue lebih ini guys, lebih fokus di rumah. Dan jangan bisa nonton aja di gigu nanti. Wih, bos, mantap bos. Dan tanggung mulai pegel atau kenapa hari ini mudah banget pegel. Hitam pun banyak mulai nih, mulai kempet kayak ini hitam nih, agak berat bawaannya. Cuman ya, coba stop ya. Dereng swing. Turut. Oke. Terus guys, kita cari stop dulu guys untuk matikan kamera dulu. Turut. Terra Jana Toyota. Ingat dulu tuh kalau di zaman dulu tuh mod ini mobil penculik kayak gitu tuh. Mobil apa, mobil besar gitu. Ingat dulu, lari-larian dikejar, kayak dikejar itu. Kagak ada film sinetron tuh. Kagak ada film sinetron, jadi kita bawa ini ke dunia nyata. Tapi emang sih, biasa mobil itu sih galak ini guys, pakai untuk mobil penculik itu guys. Apalagi yang ini, film-film. Mobil itu. Jimmy besar. Jimny apa Jimny tuh, tahu aku, lupa. Pokoknya adalah. Mantap bos. Oh ya guys, sorry untuk beberapa hari ini bakal nggak touring lagi gitu guys. Karena emang lagi susah touring, takutnya kena corona. Jadi ya banyak di game sekarang guys. Saya dapat kan dah. Tidak apa-apa ya, tidak. Jadi banyak di game guys. Jadi nggak apa-apa kan kalau banyak di game. Ya palingan game selingan dulu. Kayak berapa ya, ini game. Nanti insya Allah kalau corona selesai baru gue touring lagi dengan teman. Harusnya ini guys, rencana tahun ini kan ini guys, mau touring ke Lahat motor berlima dengan teman-teman. Tapi karena masih corona masih besar di Palembang dan di Indonesia, jadi takut untuk touring. Jadi kebanyakan nih guys, kebanyakan di cuma di rumah santai, duduk main HP, buka laptop, buka PC. Itu palingan keseharian gua kalau selama corona ini. Nyari kerja pun susah guys, bukan gimana ya, bukan nggak mau cari kerja, tapi emang apa, lagi masa-masanya susah guys cari kerja guys. Karena emang lagi nih berat banget kerja sekarang nih. Banyak lagi, banyak yang kena ini PHK corona nih, pemotongan apa, pemotongan ini karyawan. Jadi ya itu guys, jadi ya agak susah nyari gawe. Bukannya gak galak, sebenernya aku galak juga, tapi agak susah guys.
banyak yang ngelamar kanan kiri tak diterima gara-garanya itu, alasannya itu. Cuman bakal juga sih guys, menurut itu guys. Sejak corona ini agak ini guys, jadi banyak yang jadi pengangguran. Apalagi sudah nikah. Alhamdulillah aku belum nikah sih, jadi agak aman. Masih ada tanggungan, ditanggung orang tua. Tapi ya malu sih sebenarnya itu. Masih tanggung orang tua. Oke guys, kayaknya sudah ketemu guys cuma tempat untuk gua stop dan mati kamera dengan mic-nya. Oke guys, mungkin habis aja video gua hari ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe video gua. Oke, gua Adam Pusti. Bye.